Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah Asyadu wa syarika lahu asyadu anna muhammad an abdu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barikin wa Berkaitan dengan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW Yang harus diingat oleh setiap mukmin dan mukmina Bahwa para nabi dan para rasul Itu mereka diutus untuk mendakwakan dakwah yang hak ini, dakwah tauhid melarang umat ini tidak berbuat syirik itu mesti mereka mendapat ejekan pasti nggak mungkin tidak semua nabi semua rasul itu pasti diejek pasti nanti melihat ayatnya dalam <tuh> di dalam surah al hijr dalam surah al hijr ayat 11 Allah berfirman wa mayati min rasul la kanu bihi yastehzi'un dan tidaklah datang kepada mereka seorang rasul melainkan pasti diejek. Surah Al-Hijr ayat 11. Kemudian dalam surah Yasin di ayat 30 Ya hasratna al 'ibad ma yatī min rasul bihi yastehzi'ūn. Alangkah ruginya hamba-hamba ini tidaklah datang seorang pun dari seorang rasul mainkan mereka ejek begitu juga dalam surah az-zukhruf ayat 6 dan 7 wa illa dan tidak datang seorang nabi pun mainkan mereka ejek arti ini sudah merupakan sunatullah setiap nabi setiap rasul pasti diejek oleh kaumnya juga oleh orang-orang kafir itu pasti diejek maka bagaimana kita sebagai orang Islam kita kewajiban kita membela Nabi dengan melaksanakan perintahnya menjauhkan larangannya berkaitan dengan orang yang mengejek kalau memang itu penguasa punya kekuasaan orang itu secara hukum syar'i itu dibunuh hukum syari. Tapi yang melakukan siapa? Ulil amri. Berkaitan dengan ini juga ulil amri yang melakukannya bukan kita. Ulil amri yang melakukannya. Atau ada persetujuan dari ulil amri seperti terjadi zaman Nabi Sallam. Ada seorang sahabat dia mempunyai budak. Budak ini selalu mengejek, mencelak, melaknat Nabi Muhammad SAW. Dibunuh oleh dia. Kemudian dilaporkan ya, Rasulullah, budak saya begini-begini. Kata Nabi SAW, damu hadar. Darahnya sia-sia. Enggak -sia. ada kisos, enggak ada tuntutan. Artinya menunjukkan bahwa orang yang mencela Nabi, menghina Nabi, hukumannya hukum apa? Bunuh. Dan itu sudah dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. As-Sarimul Maslul. Pedang yang terhunus bagi orang yang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang paling mulia di muka bumi dari seluruh makhluk yang ada yang paling mulia Rasulullah Sallam. Paling mulia. Kita wajib untuk membela Nabi, tapi dengan apa kita membela nya? Dengan melaksanakan perintah menjauhkan larangannya. Kalau kita punya kekuatan seperti para sahabat di zaman Nabi, bela dengan hartanya, dengan dirinya, mereka bela. Kalau ada yang mencela, ya dibunuh. Dan orang yang mencela nabi itu pasti dia binasa, pasti celaka. Pasti itu, Anda mesti yakin itu bahwa orang yang mencela nabi itu pasti binasa. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang mencela nabi itu, itu Allah nanti yang akan mengazabnya. Allah sebutkan di dalam Surah Al-Hijr. Di ayat 95 Inna kafayna kal mustahzi'in Inna kafayna mustahzi'in Kami Yang mencukupi kamu Terhadap siapa? Orang-orang yang mengejek, mencela, memperolok-olok Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tanggung di sini? Allah inna kami, kata Allah. Artinya Allah nanti akan menyiksa mereka. Jadi urusan di sini, Allah kita nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan. Nanti Allah. Lagi yang mencela umumnya kepala negara atau orang yang kuat, Allah nanti akan menghinakan mereka. Dan nanti di dunia ini akan mereka ini akan dihinakan oleh Allah. Dan kalau dia mati, itu tanah nggak mau terima itu. Orang yang mencela Rasulullah SAW, seperti terjadi di zaman Nabi SAW. Hadisnya Sahih riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Anas bin Malik. Ada orang Nasrani masuk Islam, sudah baca surah Al-Baqarah, sudah baca surah Al-I'mran. Kemudian jadi penulis penulis Nabi Muhammad SAW. Kemudian kembali kepada kaumnya orang Nasrani. Faa dan Nasrani jadi murtad lagi Nasrani. Kemudian dia memperolok Nabi. Arti dia mengomonglah bahwa Nabi begini begini ya mencela Nabi. Kemudian mati orang ini. Dikuburkanlah orang Nasrani. Mati. Begitu dikubur, besoknya udah keluar lagi mayatnya. Tanah nggak terima. Tanah nggak terima. Kata mereka, oh ini yang apa? Yang bongkar ini Nabi dan para sahabatnya ditanam lagi, lebih dalam lagi. Besoknya keluar lagi, mayat ini. Kata mereka, ini Nabi SAW dan para sahabatnya ini yang melakukan ini. Digali lagi lebih dalam lagi. Terus besoknya lagi keluar lagi. Sampai mereka mengatakan, ini bukan pekerjaan manusia. Ditinggal udah. Udah tinggal begitu aja. Ini bukan pekerjaan manusia. Ini Allah punya kandang. Maksudnya, inna kal Ini adalah sahirat Bukhari dan Muslim. Jadi tentang orang yang mencela Nabi Muhammad menghina Nabi Muhammad Allah yang akan tanggung untuk mengadabnya. Untuk kita yang penting bagi kita ini bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW membela Nabi dengan mengikuti Sunnahnya. Kita semua cinta Nabi. Sekarang bentuk kecintaan kita bagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul Katakanlah sandi kalian cinta kepada Allah ikuti aku saya Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa kamu dan Allah maha pengampun dan penyayang. Artinya ya tiba kepada Nabi. Sekarang kita introspeksi pada diri kita. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah belum kita mengikuti perintah-perintah beliau menjauhkan larangannya. Kalau sudah ada hadis Nabi kita ikut apa enggak ini? Apa tunggu dulu nanti kita enggak ikut? Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad datang dalil kita ikut. Ada larangan kita tinggalkan. Nabi sudah melarang perbuatan beda. Kita tinggalkan, jangan berbuat beda. Kalau betul kita cinta kepada Nabi, jangan mengadakan perbuatan beda. Jangan melakukan perbuatan syirik, jangan mengadakan perbuatan beda. Kenapa? Allah dan Rasulnya melarang. Kalau kita cinta Nabi, jauhkan perbuatan syirik. Kalau kita cinta Nabi, jauhkan perbuatan beda. Itu bentuknya cinta kepada Nabi SAW. Dan ini tinggal dilihat di buku tentang syarat akidah ada kan pembahasan tentang beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu ada penjelasannya di situ jadi kita mengikuti Nabi SAW dengan melaksanakan perintahnya menjauhkan larangannya kemudian mentaati perintahnya menjauhkan larangannya membenarkan semua yang beliau sampaikan kita beribadah wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW kemudian kita nggak boleh berbuat bid'ah nggak boleh kita gulu berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW itu bentuk cinta dan pembelaan kita kepada Rasulullah SAW. Itu yang penting. Adapun berkaitan dengan masalah memboikot barang-barang itu, itu bukan urusan kita. Itu urusan siapa? Ulil Amri. Gak bisa memboikot barang itu pribadi kita atau kelompok. Gak boleh. Pada asalnya jual beli hukumnya apa? Halal. Nabi sendiri jual beli gak dengan Yahudi? jual beli padahal Yahudi sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW sampai di akhir akhir hayat Nabi mereka buat makanan perempuan Yahudi ini diracun makanannya diundang Nabi untuk makan Nabi makan dijaga sama Allah tapi sahabat banyak yang mati bencinya tapi tetap Nabi nggak mengatakan boykot Yahudi nggak ada itu tetap Nabi Muhammad lah. sampai di akhir hayatnya hadis riad Bukhari hadis Sahih riad Bukhari Nabi baju besi tergadai sama siapa? Yahudi. Menunjukkan muamalah tetap berjalan dengan orang kafir. Ketika mengatakan boykot yang mengumumkan siapa di sini? Ulil amri bukan pribadi. Dan juga melihat kepada maslahat dan mafsada, maslahat atau tidak? Mafsada atau tidak? Apakah jerak dengan diboikot itu jerak? Kemudian dia taubat kepada Allah, kemudian dia nggak mau lagi, atau tambah jadi dia? dilihat kepada maslahat dan masada itu urusan siapa ulul amri bu. bukan kelompok-kelompok tertentu bukan pengen jadi pahlawan ini nggak boleh loh antum ini siapa mengharamkan apa yang Allah halalkan apa antum gak jadi Tuhan nantinya artinya menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan nggak boleh dalam Islam jadi ini harus perhatikan urusan kita ini kita harus jelas kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW nanti ada urusannya ulama nanti ada urusannya ulil amri itu harus ada ditujukan pada tempatnya jangan sekarang kita sebagai rakyat jadi ulil amri atau kita orang bodoh jadi ulama nggak boleh dudukan pada tempatnya saya pikir cukup sampai sini mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan kurang lebihnya saya mohon maaf wasallallahu nabiyana muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdih asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh